Inflation on the track, boy. Halo semuanya, kembali lagi bersama Boruto Flash. Kawaki adalah salah satu tokoh utama dalam anime Boruto yang menjadi jahat akibat sifat keegoisannya yang sangat mencintai Naruto dan tidak ingin Naruto mati. Hal tersebut membuatnya mampu mempengaruhi Eida yang menyukainya menggunakan kekuatan Zeno miliknya, yaitu kekuatan Dewa Otsutsuki yang mampu mengubah dan menukar kehidupan Boruto dan Kawaki. Hal tersebut membuat Boruto menjadi buronan internasional di seluruh dunia shinobi, namun juga membuat Boruto menjadi semakin kuat, dan dengan kekuatan Boruto setelah time skip, Boruto akhirnya memiliki beberapa kekuatan yang dapat mengalahkan Kawaki jika diperlukan, dan kekuatan apa sajakah yang dapat mengalahkan Kawaki tersebut. Bagi yang sudah penasaran langsung saja. Mari kita bahas pembahasan berikut ini. Di nomor pertama, Rasengan Uzuhiko. Kekuatan Boruto pertama yang bisa mengalahkan Kawaki adalah Rasengan Uzuhiko. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasengan Uzuhiko adalah teknik Rasengan baru yang berhasil Boruto ciptakan, yang dimana Rasengan ini memanfaatkan energi alam rotasi planet sebagai pengganti chakra. Untuk menghasilkan Rasengan Uzuhiko, Boruto pertama-tama harus menyerap energi alam rotasi planet, dan jika sudah terkumpul maka Naruto dapat menciptakan Rasengan Uzuhiko dan mulai menyerang targetnya, target yang terkenal Rasengan Uzuhiko akan terpental seperti terkena Rasengan biasa, namun, energi alam rotasi planet yang ada di Rasengan Uzuhiko akan mengalir masuk ke dalam tubuh targetnya. Target yang mendapatkan energi alam rotasi planet di tubuhnya akan membuatnya merasakan pusing dan hilang keseimbangan secara terus-menerus hingga planet berhenti berputar atau Boruto yang melepaskannya. Jika efek Rasengan Uzuhiko tidak dilepas, maka target sedikit demi sedikit akan mengalami kerusakan pada tubuhnya dan akhirnya akan mati, sehingga dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Rasengan Uzuhiko sangatlah mematikan jika semakin lama di dalam tubuh targetnya. Sehingga, jika Kawaki terkena Rasengan Uzuhiko, maka hal tersebut dapat membuat Kawaki dengan mudah dikalahkan. Di nomor kedua, Mata Jougan. Kekuatan Boruto selanjutnya yang dapat mengalahkan Kawaki adalah Mata Jougan. Seperti yang kita ketahui bahwa Mata Jougan adalah teknik mata spesial yang memiliki kemampuan dapat menyelamatkan dunia dari bahaya yang ditimbulkan oleh Otsutsuki, yang dimana hal ini sudah dijelaskan oleh Toneri, serta Urashiki saja sudah membocorkan informasi kepada kita bahwa Mata Jougan adalah mata yang merepotkan bagi dirinya maupun Otsutsuki lainnya. Hal ini dikarenakan Mata Jougan memiliki kemampuan dapat melihat energi negatif, melihat titik kelemahan lawan, dapat melihat portal dimensi yang tidak terlihat oleh mata biasa, dan masih banyak lagi kekuatan yang masih menjadi misteri yang belum diperlihatkan, bahkan seperti yang kita ketahui juga bahwa Mata Jougan Boruto tidak pernah diperlihatkan kepada Kawaki. Sehingga teknik mata ini masihlah teknik mata rahasia Boruto yang dapat membuat Kawaki terkejut dan mengalahkannya. Di nomor ketiga, Sage Mode. Seperti yang kita ketahui bahwa Sage Mode adalah sebuah teknik untuk menyerap energi alam dan digunakan untuk meningkatkan kekuatan fisik, pengganti cakra, hingga mendeteksi apa yang sedang terjadi di alam sekitar. Untuk menguasai Sage Mode, terdapat beberapa cara seperti melatihnya di tempat yang memiliki banyak energi alam seperti Gunung Nioboku, mendapatkan suntikan Sage Mode dari pemimpin petapa ular di Gua Ryuchi, hingga menggunakan sel yang memiliki kemampuan menyerap energi alam. Seperti sel milik Jugo, dan seperti yang telah dijelaskan tadi mengenai Boruto yang bisa menciptakan Rasengan Uzuhiko dengan cara menyerap energi alam rotasi planet,
maka dapat dipastikan bahwa Boruto setelah time skip sudah mempelajari dan Sage mode. Dan hal ini semakin diperkuat dengan Kashin Koji yang ikut serta membantu Boruto, dan dengan menggunakan Sage mode ini, tentunya kekuatan Boruto juga akan sangat kuat, bahkan bisa jadi lebih kuat dari Sage mode Naruto yang mampu mengalahkan Pain, sehingga dengan Sage mode ini, tentunya Boruto dapat menggunakannya untuk melawan Kawaki. Dan tentunya akan menjadi kekuatan yang sulit untuk dihadapi oleh Kawaki. Di nomor keempat, Segel Karma. Segel Karma adalah sebuah segel yang didapatkan dari seorang Otsutsuki yang menanamkan data Otsutsukinya kepadanya. Tujuan seorang Otsutsuki menanamkan data Otsutsukinya sebenarnya untuk sebagai wadah untuk kebangkitannya, sehingga, jika data Otsutsuki di dalam tubuh target sudah diekstrak 100%, maka sang Otsutsuki siap untuk melakukan kebangkitannya. Dan tanda data Otsutsuki yang di dalam tubuh target sudah mendekati 100% adalah tubuh target mampu menggunakan segel karmanya dengan lebih baik. Dan seperti yang kita ketahui, beruntungnya Boruto mencoba bunuh diri, sehingga hal tersebut membuatnya mendapatkan 100% data Otsutsuki yang membuatnya menjadi Otsutsuki murni. Serta membuat Momoshiki tidak bisa bangkit menggunakan tubuh Boruto lagi. Meskipun Momoshiki masih ada di dalam tubuh Boruto, dan karena Kawaki juga memiliki segel karma maka kekuatan mereka akan menjadi sebanding, namun ketika adegan Boruto time skip, diperlihatkan bahwa Kawaki dan Kode perlu menggunakan segel karmanya agar menjadi lebih kuat, sedangkan Boruto bisa menandingi mereka tanpa menggunakan segel karma. Sehingga dapat disimpulkan bahwa segel karma Boruto setelah time skip sangatlah kuat di atas kekuatan Kawaki dan Kode. Di nomor kelima, kekuatan Momoshiki. Kekuatan Boruto terakhir yang dapat mengalahkan Kawaki adalah kekuatan Momoshiki. Seperti yang kita ketahui bahwa Boruto mendapatkan 100% data Otsutsuki milik Momoshiki, sehingga ia menjadi Otsutsuki murni dan dapat mengakses kekuatan milik Momoshiki. Dan kita sudah pernah diperlihatkan ketika Boruto yang dirasuki Momoshiki mampu menandingi kekuatan Isshiki milik Kawaki. Padahal saat itu, Momoshiki yang merasuki tubuh Boruto masih belum bisa menggunakan 100% kekuatan Momoshiki. Padahal Momoshiki hanya mengandalkan pengalaman bertarungnya dan Rasengan milik Boruto, sehingga, dapat dipastikan bahwa jika Boruto menggunakan 100% kekuatan Momoshiki, maka kekuatan tersebut dapat mengalahkan Kawaki. Nah, itulah tadi beberapa kekuatan Boruto yang bisa mengalahkan Kawaki. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki pendapat lain silahkan langsung tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga tekan like dan share jika video ini bermanfaat dan agar teman-teman kalian juga tahu apa yang telah kalian tahu. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu di video selanjutnya.